yang luas. Sorry ya, masih di Kecamatan Pinang Sori. Cuman nama desanya saya tidak tahu. Kalau tadi Pandurungan sebelum ini. Dan di sini ada jalan ke kanan. Ini adalah jalan menuju ke Bandara Dr. Ferdinand Lubat Tobing Airport di Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan di depan ini kita akan melintasi jembatan Gunung Marijo. Dan jembatan ini dibagi dua ya, dan cukup lebar. Jembatan ini masih berada di Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Oke, jadi ini adalah video part ketiga dalam edisi video perjalanan saya dari Sibolga menuju Padang Sidimpuan. Jadi buat teman-teman maupun para leku yang baru menemukan video ini dan yang baru mengetahui channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya, Sahabat Tapanuli Horas. Jadi channel ini tujuannya untuk memperkenalkan daerah-daerah yang ada di Tanah Batak, terkhusus di Tapanuli dan sekitarnya. Jadi buat para leku maupun para teman-teman yang baru bergabung, yang merasa membutuhkan informasi di wilayah jalur yang saya lalui ini, bisa melihat video sebelumnya yang telah saya upload, yaitu video part pertama dan kedua perjalanan Sibolga Padang Sidimpuan ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, bisa dibagikan link video ini di media-media sosial teman-teman yang ada, supaya orang-orang yang membutuhkan informasi di wilayah yang saya lalui ini juga mendapat manfaat dari video ini. Oke, dan juga untuk keberlangsungan channel ini bisa mendukung dengan cara donasi melalui fitur Super Thanks atau fitur yang bertuliskan terima kasih yang ada di bawah persis video ini sesuai dengan nominal yang tertera di fitur tersebut. Oke, jadi jarak tempuh perjalanan ini adalah kira-kira 88 km dengan waktu tempuh kira-kira 2,5 jam. Dan karena kami berjalan dengan santai dan sambil beristirahat untuk ngopi-ngopi sebentar, maka perjalanan ini kami tempuh dengan kira-kira 3 jaman lebih. Ini melintasi pedusunan ya, melintasi desa. Sini lumayan ramai ya. Dari tadi kami mencari lapo tidak ada ya guys ya. BP Resort Kanaan, Balai Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinang Sori. Gunung Marijo. Thank you.
persawahan ya. Persawahan yang luas di sini, kiri kanan. Ada Pertamini. Kembali melewati jalur yang sepi, kemudian ketemu jembatan dan desa Lumut Talipuli. Talipuli gerbang SMKN Negeri 1 Lumut. Lumut ya. Ini Kecamatan Lumut. Kita gaskan lagi. Belokannya mantap di sini. Sini kembali jalanan lumayan lebar ya. Pengerukan tanah. Sini kembali melewati jalur yang sepi. Ya, ketemu perkampungan lagi. Perkampungan. Melewati jembatan lagi. Gambir ya. Sungainya hampir kering. Gambir Puskesmas Lumut ke kiri. Kantor Kepala Desa Gambir. Desa Gambir, Kecamatan Lumut. Besok Gambir. Makan Minang. Kecamatan Lumut. Jadi kalau kubandingkan dengan jalan lintas barat Tarutung Sipirok Sidimpuan, daripada jalan ini itu dari Sibolga ke Sidimpuan, jalan ini lebih baik ya, dan jauh lebih baik daripada jalur Tarutung Sidimpuan. Karena ketika kami pulang dari Sidimpuan menuju Tarutung, saya melihat jalur itu banyak yang rusak dan longsor, terkhusus menjelang Sipirok dan sesudah Sipirok di Aik Latong di Batu Jomba, itu banyak yang rusak parah jalannya.
dan sepanjang jalan Sidimpuan Tarutung itu adalah jalanan aspal tua ya, banyak tambalan-tambalan dan bolong-bolong. Sedangkan di sini kebanyakan jalanan lebih bagus, lebih mulus dan juga lebih lebar ya. Ada sih di beberapa titik lokasi jalanan di sini rusak maupun bolong-bolong atau tambalan, tetapi tidak separah jalur Sidimpuan Tarutung. Sakrin. Wah. Denegrilu satu lumut ke kiri tadi. Cuman nama desanya ini saya tidak tahu apa ya. Toragama Kaua Lumut. Ini susah mencari lapu ya. Cuaca sangat panas di sini. Warung Aik Kasih. Sans Cafe. Melewati jembatan lagi ya. Ini daerah di sini daerah landai ya, bukan pegunungan. Sawahan di sebelah kanan saya. Nah, ini masih di daerah Lumut, cuman nama desanya saya tidak tahu. Sibabangun ya, desa Sibabangun. Semangulu terus naksanak ingat ya. Balai Desa Ikan, BB. Sibabangun ya. Sibabangun. Masjid Al-Furqan.
kita salip ini. Masih belakangnya ini terus. Kita susah. Ini jalan bolong-bolong ya di Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, pas di kantor Bank BRI. Jadi ini adalah kota Kecamatan Sibabangun. Ini lebih kecil dari kota-kota kecamatan tadi saya lewati. Tidak terlalu ramai. Desa Sibabangun, Kecamatan Sibabangun. Jadi saya harus menghindari lubang-lubang sini. Oke, kita melewati jembatan lagi. Oh, airnya lumayan ya, mengalir deras. Menanjak sedikit di sini. Puskesmas Sibabangun ke kanan. Mulai menanjak sini. SMA Negeri 1 Sibabangun ke kanan, ke atas menanjak. Lingkungan 5 Sukadamai sebelah kiri saya. Sukaramai, lingkungan 6 Sukaramai ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu video perjalanan saya kali ini di bagian part ketiga, dan jangan lupa ditunggu part selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman maupun para lekku yang telah menyaksikan video perjalanan saya ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih atas dukungannya atas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Horas.